Namaku Dinda. Hari ini, aku pertama kali masuk di SMA. Dari kecil, aku sudah dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarku. Bahkan keluargaku pun tidak percaya akan adanya hal-hal yang aku lihat. Aku bisa melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Masih pagi loh, yaudah yuk lanjut aja. Kenapa? Ayo lanjut. Itu kah? Tunggu. Apa? Mau kemana, Gwen? Kenceng banget kamu larinya, Din. Kenapa? Ada apa? Dia kemana? Kenapa dia menghilang depan ruangan ini? Gak sama ngada-ngada deh, gak ada orang dari tadi. Ini kan kamu tau sendiri, aku selain dulu gak pernah bohong. Ya udah bel masuk juga. Ya udah, ayo ke kelas dulu aja. Beruntung ya, kita bisa ambil jurusan yang sama. Dan lebih beruntungnya lagi, kita bisa satu kelas yang sama. Iya kan, apa jadinya coba perlombaan satu kelas lagi sama kau? Pasti ada yang ngatain kamu aneh. Tenang aja, Din. Ada aku. Gak akan ada yang berani ngatain kamu. Assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini awal kalian masuk sekolah ya, dan Bapak ucapkan selamat. Perkenalkan, nama saya Bapak Syahrul Aryo, bisa dipanggil dengan Pak Syahrul. Bapak mengajar di materi biologi. Udah dibagi jadwal dan struktur kelas ya. Untuk materi besok Jumat adalah materi biologi. Lalu pembelajaran di sini menggunakan pembelajaran full day school. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Sebentar lagi bel istirahat. Bapak tinggal dulu. Kalian bisa lihat-lihat di dalam sekolah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Waktu istirahat telah tiba. Wah, dilihat-lihat gede juga ya sekolahan ini. Iya. Wah, ternyata kita satu sekolah lagi nih sama si aneh. Ops. Temen gua tuh punya nama. Jangan gitu lu, punya mulut. Awas lah, Din. Maksud lu itu apa? Punya mata gak? Udah, gak usah beradain dia. Seperti ini kan? Bisa. Gua ke kamar mandi bahan ya. Beneran, kamu gua tungguin. Gak usah dah. Untung bisa dilangin. Halo si aneh, ketemu lagi kan? Jangan harap hubungan lo dengan Arka setelah ini baik-baik aja. Maksud lo? Lihat aja nanti. Heh, akhirnya lo ninggalin gue.
kan? Gak apa-apa, harusnya kan aku yang tanya kamu. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Boleh pinjam tempat tidur bentar gak? Ya. Telah tiba waktu pulang. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Cari apa, Din? Buku apa, atau mana? Kamu tunggu Pak Kirang aja, biar cepet ntar aku susul, oke? Okay? Ya udah, duluan ya. Pagi, Arka. Pagi juga, Dinda. Semoga aja ntar aku pahamnya sama materi. Arka baik banget deh. Makasih ya. Beruntung banget kok punya sahabat kayak kamu. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, untuk hari ini kalian saya kasih tugas ya. Untuk tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Siap, Pak. Lalu ditaruh di meja saya. Saya tinggal dulu karena ada rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, guys. Udah. Oke, kumpulkan. Mau aku bantu nih? Enggak usah, Kak. Assalamualaikum. Bunga? Ngapain Pak Syahril beli bunga kayak gitu? Atau mungkin beliau mau ke makam ya? Udahlah, gak usah ngurusin urusan kayak gitu, apalagi itu urusan guru. Dinda. Dinda, ke kantin yuk. Kita belum sempat kenalan loh. Kenalin, nama gue Zaki. Oh, kenalin, nama gue Dinda. By the way, makasih ya tadi udah bantuin aku. Iya, santai aja. Mau ke kantin bareng gak?
Dinda itu mau ke kantinnya bareng gue. Arka nggak boleh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gue duluan ya. Oke, hati-hati. Arka. Aku cariin dari tadi, ternyata kamu udah di kelas duluan ya. Ya, udah boleh masuk aja. Udah lah. Telah tiba waktu pulang. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Kira-kira Arka masih marah sama aku nggak ya? Kenapa sih dia? Pagi Arka. Bener kan masih marah? Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Selfie sama Udin. Selfie? Oh, Selfie yang di sini. Udin yang di sana ya? Oh. Ada yang aneh sama Syahrul. Kenapa coba dia yang diserang sama sosok tadi? Pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin. Dari ini semua. Kenapa?
Dia selalu menghilang depan ruangan ini. Semakin hari, semakin aneh. Rasanya, rasaku benar tentang sanggup paunya kepada Pak Syarif. Karena Bapak sudah menjelaskan materi yang ada di papan, kalian bisa tulis. Siap, Pak. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Saya telat soal tadi, harus kelamar lagi sebelum bel. Iya, tidak apa-apa, Nak. Kamu bisa duduk sekarang. Baik. Terima kasih, Pak. Apa sudah dicatat semua? Sudah, Pak. Karena jam saya sudah habis, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maafin aku ya. Udah beberapa hari ini nyakitin kamu. Aku cuma khawatir kamu punya teman baru dan lupain aku. Aku nggak ingin kehilangan sahabatku. Iya, nggak apa-apa. Santai aja, Kalika. Lagian, sebanyak apapun teman aku nggak bakal ngelupain kamu, sahabat aku. Jadi, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Oh iya, aku curiga deh sama Pak Syahrul. Hah? Pak Syahrul? Orang sebaik Pak Syahrul? Kamu curigain apanya? Aku belum tahu pastinya sih. Tapi aku ngerasa ada yang aneh sama beliau. Dan ntar pulang sekolah, aku akan cerita semuanya. Insya Allah aman. Ini benar kamu lakuin itu? Ya, kalau kamu pengennya begitu, nanti kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku. Jadi ya gitu. Kalau kamu maunya begitu, ya sudah. Semoga aman ya. Oke. Telah tiba waktu pulang. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Gue harus tahu nih sebenarnya ada apa. Ngapain tuh nih Pak Syahrul? Kepo, ikutin aja. Sela, lo ngapain ngikutin gue? Tadi pas gue pulang gue liat lo ngikutin Pak Syahrul. Gue kepo dan gue ikutin lo lah. Tapi kan... Udah gue gak tahu, pokoknya gue harus ikut lo. Yaudah lah. Semoga aja bisa dibuka, ya. Din, gue gak nyangka Pak Syahrul sama Rafiq ini. Iya, Sel, gue juga gak nyangka. Din, tunggu selanjutnya, Din. Iya, Sel, ayo pura-pura. Siapa itu? Loh Zaki, kamu ngapain di sini malam-malam? Gak ada sih, cuman lewat lah. Kamu sendiri ngapain di sini malam-malam? Lagi mau nyari temanku nih. Oh ya udah, yuk aku bantu cari. Ya yuk. Jangan ditutup dulu, Pak. Loh, ada apa ini? Masih mau mencari temannya yang ketinggalan di dalam sekolah. Oh, mari. Ayo, saya bantu.
kupersembahkan untuk kalian yang ada di sini. Apa-apaan ini? Dinda, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, ada apa nih? Untung saja kamu gak apa-apa. Ada apa ini semua? Arka! 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 Pak Syahrul, kamu jangan! Arka bangun! Arka! Pak Syahrul, panasin! Bapak masih ingat dengan saya kan? Saya Rianti, korban Bapak sebelumnya. Karena Bapak, saya telah kehilangan segalanya. Nyawa saya, bahkan keluarga saya. Dan sekarang, Bapaklah yang akan merasakannya. Kita harus segera pergi dari sini. Zaki, bantuin saya lah, cepat. Iya. Oke guys, kita sekarang lagi di membuat film. Oke, okay. Wes.